Akan memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, puluhan pelajar di Banjarnegara, Jawa Tengah mengibarkan bendera raksasa di tebing Tampomas. Meskipun menegangkan ya pemirsa, namun para pelajar ini mengaku bangga dapat mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud cinta tanah air. Bendera merah putih berukuran 4x45 meter membentang di tebing Tampomas, Banjarnegara, Jawa Tengah. Rasa nasionalisme dan jiwa patriotik kental terasa di tebing setinggi 30 meter tersebut. Yang bikin makin bangga, bendera raksasa ini dibentangkan oleh para penerus bangsa yang masih berstatus pelajar. Rasa cinta atas tanah air menutup ketakutan mereka akan bahaya dalam mengarungi medan yang terjal dan curam. Itu membentangkan bendera merah putih di tebing. Gimana Mbak rasanya tadi Mbak? Asik, seru, menantang, juga deg-degan. Tidak mudah untuk mengibarkan bendera raksasa ini karena butuh keahlian khusus seperti rappling dan teknik tali temali lainnya. Persiapannya jelas kita mengecek peralatan, terus briefing sama teman-teman. Itu aja sih, karena kita hampir setiap tahun mengadakan kegiatan ini dalam peringatan HUT RI. Selain menjadi simbol nasionalisme, pengibaran bendera raksasa di tebing Tampomas juga berhasil menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan popularitas destinasi wisata ini. Keindahan alam yang berpadu dengan semangat juang para siswa membuat Tampomas semakin dihargai sebagai destinasi wisata yang bernilai. Wujud Andreas Tanto, Banjarnegara, Jawa Tengah.